Selamat pagi dan salam sehat semua. Ini ada kasus penyakit jamur putih pada bibit orang. Kita lihat cara mengatasinya juga nanti. Jamur yang menyerang pada tanaman porang ini lebih sering atau biasanya terjadi pada bubil atau bibit katak porang dan juga pada umbi yang sedang kita karantina atau yang akan kita gunakan sebagai bibit tanaman porang di musim tanam selanjutnya. Ini ada contoh kasus putih-putih kayak begini. Ada beberapa faktor penyebab jamur katak porang dan umbi porang tanaman menyerang ini. Salah satunya dalam hal penyimpanan bibit katak porang dan umbi porang atau biasanya disebut masa karantina bibit ini. Permasalahan mendasarnya adalah karena kelembapan udara di sekitar tempat kita. Kelembapan udara di tempat kita ini sangat berpengaruh atas kualitas bibit yang kita simpan. Lebih baik kita pisahkan dan kita tangani khusus saja ini. Jika udara dan lokasi tempat penyimpanan lembab, maka jamur tanpa kita sadari akan muncul dan menyerang bibit orang ini. Dan semakin lembab tempat ruangan penyimpanannya, maka akan semakin ganas dan cepat penyebarannya. Kalau ada salah satu bibit porang yang terkena penyakit jamur porang ini, lebih baik langsung dipisahkan dan kita tangani khusus bibit porang ini. Jika dibiarkan, maka jamur porang ini akan menyebar dan merata ke lain-lainnya. Kita pisahkan aja, nanti kita buatkan solusi agar bisa menghilangkan jamur ini. Dalam penyimpanan katak porang ini lebih baik jika ada sirkulasi udara yang bagus di tempat kita menyimpan ini, agar kelembapan udaranya bisa terjaga. Penyakit jamur pada bibit porang ini kelihatannya sepele, tapi jika kita biarkan dan paksakan untuk ditanam dengan kondisi berjamur tanpa kita tangani terlebih dahulu, maka di saat setelah tanam untuk pertumbuhan tanaman porang akan terhambat. Kita pilih-pilih dulu. Ini ada yang kita coba tanam paksakan penanamannya pada saat bibit ini berjamur. Hasilnya sangat mengecewakan. Dulu kita pernah coba ini nanam, kita paksakan apakah dia tumbuh, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Waktu itu kita nyoba tanam bibit porangnya dengan penyakit jamur. Kita lihat sampai tanahnya pun memutih jamuran. Bahwa bibit itu rusak dan busuk. Ini akibat jika kita paksakan. Baik, kita atasi dulu bibit porang yang berjamur ini. Caranya yaitu pertama
kita siapkan larutan sabun, cairan sabun, kita aduk. Bisa sabun deterjen, bisa sabun cuci piring. Kemudian ini obat jamur, itu biasa orang bilang fungisida. Kita aduk rata. Caranya hanya sederhana, masukkan dulu bibit yang berjamur ini ke cairan sabun. Kita aduk-aduk pelan-pelan, soalnya ada tunasnya. Kita aduk-aduk sampai rata, biarkan jamurnya akan larut di air dan sabun meresap. Setelah itu tanpa kita bilas dengan air bersih, kita langsung masukkan ke cairan anti jamur. Kita biarkan sekitar 15 menit atau 30 menit. Setelah kita rendam dalam cairan anti jamur, kita tiriskan dan kita jemur bawah naungan dari sinar matahari biar sampai kering. Hanya itu aja solusinya. Setelah kering, kita bisa siapkan buat tanaman musim tanam nanti. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share kami. Terima kasih. Tetap semangat, sahabat orangku. Thank you.